Siedaranglun, Korea Utara menembakkan rudal balistik antar benua ke arah laut lepas bagian utara pada Kamis 24 Maret 2022. Berikut informasi selengkapnya. Siedaranglun, Korea Utara menembakkan rudal balistik antar benua atau ICBM ke arah laut lepas bagian timur pada Kamis 24 Maret 2022. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi peluncuran proyektil tak dikenal dari Korea Utara. Dikatakan peluncuran itu diasumsikan sebagai rudal jarak jauh, mungkin rudal balistik antar benua atau ICBM yang ditembakkan pada lintasan tertinggi ke luar angkasa. Peluncuran rudal pada hari Kamis lalu setidaknya menjadi uji coba rudal balistik ke-13 yang ditembakkan oleh Korea Utara tahun ini. Frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah menarik kecaman dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Demikian informasi terkini, Siedaranglun, saksikan terus informasi lainnya di kanal YouTube Serambi On TV, di Facebook Serambi News, dan berita lainnya di website serambinews.com.